Hello, apa khabar? Hari ini saya akan kongsikan dengan sahabat-sahabat semua cara-cara memasang Chainsaw Husqvarna 365 Special. Okey sahabat-sahabat semua, sebelum saya memasang Chainsaw Husqvarna ini, jom sama-sama kita berkenalan dengan Chainsaw ini. Telah dipasang siap sebegini. Chainsaw Husqvarna ni mempunyai ada button di sebelah blok di sebelah kanan. Fungsinya di mana bagi memudahkan kita untuk menghidupkan chainsaw ini. Untuk chainsaw ini juga sahabat telah dipasang siap-siap dia punya spike ataupun sirik sebelah sini. Okay, untuk chainsaw yang jenis lain, model China, model Ogawa, Neo West dan lain-lain lagi, di mana spike ini diberikan asing dan kita perlu memasangnya sendiri, di mana untuk chainsaw ini dia telah pasang siap-siap di sini. Ini adalah brake-nya sahabat. Ini adalah brake, ini adalah handle. Dan ini adalah starternya sahabat. Okey. Ini adalah untuk kita ram throttle. Ini adalah switch-nya, berbeza dengan model yang biasa sahabat-sahabat. Begitu juga dengan choke ni sahabat, berbeza juga dengan model yang biasa yang saya gunakan. Jom kita tengok bahagian filter. Filter berada di sini, kita buka dua klik saja sahabat. Ini adalah untuk filter karburator bagi pernafasan Chainsaw Husqvarna ni dalam bentuk macam ni lah. Okey. Bentuk macam ni. Ini adalah macam karbon, ni ada plastik ditahan oleh spray ni sahabat. Okey, karburator berada di bawah sini. Empat pelaknya. Okey. Buka di sini. Untuk menutupnya masuk ke sini dan kita kena tekan untuk menguncinya. Minyak petrol dan cuti berada sini. Okey, sama juga dengan chainsaw yang lain. Ni untuk minyak rantai. Tengok bahagian bawah ni sahabat. Okey, ni adalah saiz dia punya 24 inci papan bar lah. Anti getaran diberikan spring sebeginilah. Sini satu. Okey, sebelah sini satu. Dua spring untuk anti getaran. Apabila kita pegang chainsaw ni tidak terlalu bergetar, tidak terlalu bergetar apabila kita memotong ataupun membelah, sebabkan spring inilah. Berbeza dengan chainsaw yang lain. Kita perlu bukalah seperti biasa dua biji nut ni. Buka saja. Biasa saiz 13. Okey, kita tengok bahagian dalam sini. Cover belah tepi untuk chainsaw Husqvarna ni. Okey, berada tertera buatan daripada Sweden, ada nombor sirinya. Ni pengunci untuk rantai, ketegangan rantai. Okey. Macam ni saja sahabat, ni untuk menahan getah ni, menahan tebal getah ni untuk menahan daripada habuk terkena pada kita. Ada nombor siri juga dalam sini. Ok, ada nombor sirinya dan ni adalah dia punya sprocket ni, ada nombor siri dan juga ni pun clutch dia pun, ni adalah clutch merupakan ada tertera buatan daripada Sweden, ada nombor sirinya juga. Ok sahabat-sahabat semua, untuk papan bar tidak ada sprocket di hadapan. Untuk saiz 24 inci ni tidak ada sprocket ni, merupakan original daripada Kanada. Ok, besinya solid, berat dan tidak ada sprocket di hadapan. Kita perlu masukkan papan bar dan kita akan masukkan rantai lah. Okey, ini adalah rantai original, iaitu rantai mata potong buatan daripada Brazil. Okey sahabat, setelah kita buka rantai, ok,
Okey, kita akan pasang di mana tunggunya di hadapan, matanya di belakang. Okey, kita masukkan ke bahagian belakang terlebih dahulu. Kemudian kita laraskan kaki rantai ni untuk masuk ke dalam lurah papan bar ni. Okey sahabat, setelah kita tarik, setelah kita masukkan rantai, kita perlu tarik lah. Okey, perlu tarik. Pastikan sprocket, pastikan rantai kakinya masuk ke dalam sprocket di bahagian clutch. Okey. Okey sahabat-sahabat, setelah masuk dengan baik di ruangan sini, masuk dengan baik, tarikkanlah rantai. Ni pundak ni pastikan masuk ke ruangan sinilah. Ke ruangan ni, lubang ni. Kita perlu adjust sikit ni. Kemudian kita masukkan dua biji nut ni, kita ikat dia kiri kanan dia balance supaya papan bar dapat masuk dengan baik lah. Kemudian setelah masuk, nak ketatkan ni. Okey, kita perlu angkat sikitlah papan bar ni ya. Okey, sahabat-sahabat semua, mudah saja untuk pemasangan chainsaw Husqvarna 365 Special dan adik-beradiknya dua lagi, iaitu 372 SP dan 372 SPG. Mudah saja sahabat-sahabat semua, yang penting kita masukkan papan bar dengan baik, pastikan rantai masuk dengan baik di kaki, kakinya dalam longkang ataupun dalam lurah papan bar, dan juga kaki di bahagian sprocket bahagian sini, sprocket clutch ni. Okey sahabat, mudah saja, yang penting sahabat-sahabat semua tahu cara dan kaedahnya. Semoga video yang saya kongsikan ini dapat membantu sikit sebanyak sahabat-sahabat semua dalam proses memasang chainsaw Husqvarna 365 Special, 372 SP, 372 SPG. Semoga video yang saya kongsikan ini sahabat-sahabat semua sikit sebanyak membantu memberi keceriaan kepada sahabat-sahabat semua dalam proses memasang chainsaw Husqvarna. Semoga sahabat-sahabat semua sentiasa diberikan rezeki yang lebih untuk membeli chainsaw Husqvarna seperti ini. Semoga sahabat-sahabat semua sentiasa ceria, gembira memegang chainsaw, terutamanya chainsaw Husqvarna. Semoga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Sekian, terima kasih.